Oke. Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Papi, dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan kepada siapa yang baru datang, aku Hafiz. Alright. So, untuk episod hari ni, hari ni aku nak buka aku tunjuk Pikachu, bukan buka baju eh. So, hari ni aku nak buka ini dia. Nampak tak? Korang boleh nampak tak? Pikachu V-Box. Ada dua. Kenapa aku dapat dua? Sebab dia, orang kata apa, benda yang sama lebih kurang, tapi sebab dia produk berlainan, so aku ni lebih kepada review barang. So kalau ada dua, aku beli dua. Macam tu lah. Okay, so dan tak kisahlah, sebabnya Pikachu is favourite Pokemon aku. So aku nak dua-dua. Kita tengok, kita perbanyakkan lagi pack kita. Kita perbanyakkan lagi luck kita. Gitu kan. Aku pun tak tahu juga box ni, sebab box ni dia sebenarnya sama. Dia satu je nama, Pikachu V-Box, dan satu lagi Pikachu Showcase. Kejap. Okay, so Pikachu V-Box dan Pikachu Showcase. Satu ada yang V-Box ni ada 4 pack seingat aku, dan dia ada jumbo card dan ada promo. Dan Pikachu Showcase ni dia macam small sikit. Kalau korang tak nak beli V-Box, korang nak murah sikit, korang beli Showcase. Okay, so Showcase ni ada 3 pack dan promo card Pikachu saja. So macam tu lah lebih kurang. Benda yang sama, tapi dia ada kekurangan sikit untuk Showcase ni. Okay, so itu saja kot. Aku tak tahu pack apa dalam ni. Kalau tengok ada macam Fusion Strike, Brilliant Stars. Dua tu, Fusion Strike dengan Brilliant Stars. Okay, so ada lagi card yang aku nak hunt untuk masa set Brilliant Stars aku. So kita tengok lah kalau ada card baru dalam ni. So Alhamdulillah lah kan. Okay, dan sorry guys, aku kena cakap awal-awal sebab aku rasa aku rekod ni, aku akan rekod 2-3 video sekaligus untuk raya. So aku takut macam tak sempat raya nanti. So aku kata apa, prepare je lah, aku rekod je lah apa yang ada. Aku buka segala kad-kad aku ke apa benda yang belum dibuka lagi. So bear with me guys, kalau korang tengok background sama, ataupun mungkin aku just, aku tak tukar baju ke. Aku just nak go through je. Alright. So, oh, sebelum tu juga guys, aku sebelum ni aku lupa nak promote dalam video-video aku yang sebelum ni. Aku sebenarnya nak promote kat korang. Kalau korang ada TikTok atau korang ada Instagram, please follow Hobi Papi. Okay, ramaikan lagi. So kenapa lah nak ramaikan lagi? Sebab TikTok tu kan, kalau 1000 boleh live. Kalau aku boleh live kat TikTok kan best. Okay guys, so macam biasa, sebelum kita buka, korang jangan lupa untuk like video ni, comment, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, jom kita buka. Okay, so sekarang ni kita ada dua kotak Pikachu. Satu Pikachu V Showcase dan satu lagi Pikachu V-Box. Alright. So actually macam aku cakap tadi, dia sebenarnya benda yang sama je. Cuma dia kecil dan besar. Besar dan kecil. Okay, so macam kalau korang nampak dah dekat sini, untuk V-Box korang ada satu jumbo, ada dua promo card dengan ada 4 pack. Okay, tapi untuk ini dia kurang sikit dan dia murah sikit. Tak silap aku ni 100, aku tak ingat dah lah 100 berapa, 120 ke 100 setengah ke macam tu. Tapi ini 100 lebih kurang macam tu. Alright, so kalau korang macam tak perlu jumbo, korang tak perlu, korang tak suka Mimikyu ke, so korang ambil ni. Alright, okay, tu sajalah. Okay, sebab macam aku cakap, benda ni jangan korang jangan expect apa sangat, jangan expect hits ke apa, sebab bila tiba V-Box ke apa-apa segala box lah. Tak cukup nafas pula aku bercakap. So apa-apa V ke apa, korang tak boleh expect lebih lah. Sebabnya itu kira macam mana, kira bila korang beli V-Box ke apa segala box-box ni, korang punya target adalah promo card. Okay, itu saja. Itu memang selalulah, selalu memang aku fikir macam tu lah. Bila tiba aku beli V-Box ni, memang aku kejar promo sahaja. Okay, so
aku akan buka. Ha, okey. Aku akan buka box showcase Pikachu V showcase dan kita tengok. Hingus. Okey. Ooh, alright. Okey, tak ada, box dia besar saja tapi sebenarnya dalam dia macam ni je. Ha, dan dia tak pakai plastik lah. Macam video edit sebelum ni, tak silapnya mungkin sebab environmental friendly ya. Okey, so ni kita buang tepi. Ini pun kita buang tepi. Okey. Dan kita ada 3 booster pack, Chilling Rage, Brilliant Stars 2 dan 1 promo card Pikachu V. Ha, belakang ni ada apa ni panggil? Code card. Okey, so macam ni je aku tak keluarkan. Dan aku akan letak tepi. Alright, so macam tu saja dan kita pergi buka V-Box pula. Okay, belakang tak apa, dia punya box dia macam ni. Dia, pada aku, aku rasa tak cantik sangat lah box ni macam. Okay, kotak, letak tepi. Dia macam tak berapa sangat lah. Okay, untuk Pikachu V ni, dia tak macam Hoppa-Hoppa cantik. Box Hoppa cantik, aku suka. Oh, okay, dia ada dapat code card. Alright, so itu, okay, dapat benda yang sama juga, cuma dia ada extra. Dia ada extra ni lah, Mimikyu. Okay. Okay, ini Mimikyu promo. Oh, bukan promo guys, sorry, dia bukan promo, tapi dia set apa, aku tak sure ni, logo ni, icon ni. Alright, so dia bukan promo. Okay, bukan promo lah. Okay, tapi dia ada ni lah. Ha, korang boleh nampak jumbo ni. Aku dah tunjuk jumbo. Okay, so jumbo ni memang aku suka. Aku kumpul dan aku ada binder jumbo. So, okay lah. Okay untuk aku. Ha, okay. Dan kita ada 4 pack. Okay, sekejap. Ha, kotak tak tepi. 4 pack Brilliant Stars 2 dan 2 Fusion Strike. Alright, so kita buat macam ni lah. Ha, okay. Korang boleh pun kata pilih team lah. Korang showcase ke atau korang V-Box. V-Box atau showcase. Alright. Tarik nafas dulu guys. Aku berpeluh sebenarnya ni. Okay guys, so kita akan buka showcase dulu. Aku akan mula daripada kiri. Dan kita akan first kali buka Chilling Range. Okay, so untuk Chilling Range ni, apa orang kata, aku tak kejar sangat sebab aku tak dekat yang aku berminat dalam Chilling Range ni. Tapi kalau dapat dia punya alternate art lah, biasa lah sebab Chilling Range pun ada alternate art. Okay, so kita mulakan first pack kita. Come on guys. Energy, Fioni, Lyron, Fire Resistant Glove, Snover, Galarian Slowpoke, Crabrawler, Snorren, Weedle. Okay, kita ada Inteleon, Reverse Holo. Okay, adakah kita ada hits? Oh, kita ada Tornadus V. Nice. Okay, untuk first pack kita, kita ada hits. So, cantik lah, cantik lah. Alright, so kita ada hits. Okay lah, kan. Ada juga something. Ha. Dan kita pergi seterusnya kepada pack Brilliant Stars. Okay, untuk Brilliant Stars ni, aku masih tak settle lagi aku punya, apa orang panggil, ada V-card. Aku masih tak settle lagi aku punya master set. Okay, so hopefully ada something new lah untuk Brilliant Star. Okay, so kita ada V-Star card, Clay Doll, Freshwater set, Starmie, Hawlucha, Troh, Magma, Staryu, Burmy, Cynthia Ambition. Oh, tak ada TG slot. Okay, adakah kita ada hits? Oh, Entei V. Alright. Entei ni banyak kali lalui lah sepanjang aku buka Brilliant Stars. Okay, so tak apa guys, dia still a hit, so kita terima dia. We appreciate what it is. Ha, kita appreciate dia, apa benda yang dia bagi kita. Okay. Alright, untuk last pack showcase. Okay.
Adakah ada hits juga? Energy, Hunting Glove, Vibrava, Cafe Master, Sneasel, Corpish, Magma, Spirit Tomb, Burmy. Oh, tak ada TG guys. Picharisu dan Oh my god. Win. Nice. Oh, kejap. Oh, nice. Wow, kita ada kad baru guys, Cynthia Ambition. Okay, so this is the card yang akan masuk dalam binder. Okay guys, akan masuk dalam binder. Aku akan tunjuk dia masuk dalam binder sekarang juga. Alright. Cynthia's Ambitions. Nice, antara card trainer yang dikejar, diminati ramai. Aku hari tu dapat Marnie pun dah, hui cun dah. Dia dapat Cynthia pun, uish cun. Okay guys, maknanya showcase kita not bad, ada 2 V dan 1 full art trainer. Wow. Best eh, serious best. Dan kita akan pergi kepada V-Box. Alright, so V-Box kita untuk first pack adalah Fusion Strike Mew. Okay, 1, 2, 3, 4. Fusion Strike ni kalau dapat Alternate Art Genesect, aku minat tu, dia tengah breakdance. Dan juga Alternate Art Mew sebab aku kumpul Mew. So kalau dapat tu, wih, alhamdulillah guys. Memang terbaik lah. Kan? Snowball, Geodude, Sigilip, oh, okay. Galarian Meowth. Adakah kita ada hits? Oh, kita ada Galarian Obstagoon. Okay, so bermakna kita dapat holo rare. Maknanya kita ada apa dia panggil? Black border. Tapi sayangnya dia bukan hits. Dia hanyalah black border je guys. Sungguh menyedihkan. Okay, so kita pergi kepada next pack, Gengar tadi. Alright. Sup. Okay, so adakah Gengar membawa tuah kepada Fusion Strike kita? So kita ada Energy, Spongy Glove, Frostmoth, Simisear, Smeargle, Quillfish, Tanamor, Galarian Meowth, Gossifleur, Electros. Okay guys, adakah kita ada hits? Oh, kita ada Gudra sahaja, non-holo rare. Okay, maknanya kita punya Fusion Strike tak membawa tuah pada hari ini. Okay guys, so kita ada 2 pack lagi. Shaymin ataupun Charizard. Korang nak mana? Selalunya korang mesti minat Charizard kan? Okay, so Charizard akan last kali. Tapi aku boleh cakap, selalunya Shaymin mesti ada hits. Selalunya lah. Tapi tak tahulah sebab aku pernah buka single pack. Loose pack. Selalunya ada hits lah. Tapi kita tengok, mana tahu kadang-kadang Charizard pun boleh ada hits juga kan? Tak apa, kita bagi dia last. Kita tengok adakah dia membawa tuah kita pada hari ini. Okay guys, so kita ada Energy, Chinchino, Cleansing Glove, Floatzel, Clefairy, Cherubi, Shock, Corpish, Golurk. Oh, kita tak ada slot TG lagi guys. Adakah kita ada hits? Oh, Magmortar. Okay, so maknanya teori aku tak kena pada hari ni. Sebab aku lose pack Shaymin dengan Whimsicott antara yang ada hits lah. Selalunya lah. Yang selama aku buka tu, tu lah yang aku target sebenarnya. Macam Charizard ni aku tak target sangat. Tapi tak tahu, kita tengok. Hopefully ada. Okay guys, last pack magic guys. Aku perlukan energy korang. Come on guys, come on. Give it your energy to me. Okay, so kita ada Energy, Collapse Stadium, Luxio, Pot Helmet, Spirit Tomb, Imperium, Azew, Magma, Riolu. Oh, nampaknya kita tak ada slot TG. Susah juga slot TG ni. Rasa macam senang tapi macam tak ada je. Okay guys, so adakah kita ada hits? Oh, Wamadam. Tak ada hits guys. So maknanya
V-Box ni paling V-Box ni tak tuah langsung ah, tak tuah langsung. Sikit pun tak ada, V pun tak ada. Dia hanya ada Holorare saja tadi kan. So itulah. Okay guys. So ini dia, korang boleh tengok. Okay, aku tunjuk satu-satu lagi sekali so korang boleh dapat jumbo card Pikachu V yang comel. Pikachu kan. Memang bila dia keluarkan box macam ni, aku memang aku kejar lah sebab dia Pikachu. Dan ni kita ada promo card Pikachu, so Pikachu yang sama juga. Okay, aku tak tahu aku kena jual ke atau aku simpan je dua-dua. Okay guys, so kita ada Mimikyu. Bukan promo, aku ingat promo tetapi tak ada simbol promo kat situ. Dan kita ada dua V, Entei dan Tornadus. Okay, not bad, not bad. Still a hit, still a hit. Korang ingat, korang jangan sekali-sekali orang kata merasakan kekecewaan kepada hits, sebab just tetap hits. Okay, tapi for the win, for the win of today, Cynthia's Ambition. Cantik ah, stylo ah. Rambut dia ada macam tu, tu rambut dia wave macam tu. Gila guys. Alright, so far aku tengok aku buka box satu je kad baru kan. So aku rasa tu je lah kot. Aku hopefully aku buka lagi, so ada satu lagi, aku buka lagi ada satu lagi. So at least kita ada, setiap pembukaan kita tu ada kad-kad yang baru untuk masa set aku. Okay guys, so sampai di sini saja. Thank you for watching. Kita jumpa lagi on the next video. Korang jangan lupa untuk like video ni, comment, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright, bye-bye guys. Cynthia, bye-bye. Peace.